Bercanda. Kita lihat selain digulai, kambing bisa diolah menjadi. Olah menjadi lagu. Pak, tolong jelasin sedikit Pak. Saya kan musisi nih Pak, sedikit banyak ya Pak ya. Cara mengolah kambing akhirnya menjadi lagu itu seperti apa Pak? Ada proses penggundulan? Ya, diramu sedemikian rupa di dalam sebuah lirik lagu. Jadi misalnya, gimana hasil olahan kambing gimana Pak? Nih, mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pasar minggu misalnya gitu. Pak, lontong cak lontong jawaban gak benar. Tadi Bapak bilang ke selain gak digulai. Kenapa gulai dibawa-bawa? Kalau harus diolah jadi lagu. Saya tanya, kambing bisa gak diolah jadi gulai? Bisa. Bisa. Iya. Tapi kenapa digabungkan sama gulai? Namanya memang olah. Namanya olah, kambingnya ya diolah. Tapi namanya lagu. Itu namanya digubah. Langsung aja. Kok bisa tiba-tiba berujung ke lagu? Rebutan. Tangan di atas bel, siap-siap. Tadi kan kambing, sekarang masih ya hampir sama lah binatang ternak. Sapi. Salah satu bagian dari sapi yang bisa dijadikan sop. Oke, Timar. Pak, berdua jahat, Pak. Saya ditendang akhirnya, Pak. Saya baru pertama kali loh gue loh. Orang rebutan bel, rebutan cat bel temennya loh. Dia jawab dulu kan kita tidak kecepatan pikir. Salah satu bagian dari sapi yang bisa dijadikan sop. Pokoknya harusnya butut. Supaya salah satu. Udah terserah jawab aja yang penting salah. Suntut. Ah suntut Pak, suntut. Suntut. Rumput. Rumput kan bagian menjawab, dari sapi. Ya, tim A menjawab. Suntut. Sabar dulu Mas, sampai pernah lihat sop rumput dari mana Mas? Kan ada kan ya Pak, rumput belum dicerna sama sapinya. Dimakan sama kita, nggak ada apa. Kebak. Dicorok amat ya kemarin. Dia makan di mana sih? Sop rumput bar. Oke, berarti salah, jawabannya kan tadi adalah suntut. Kurang dari buntut disalin satu, suntut. Buntut yeah. Dan buntal, oke. Salah satu bagian dari sapi yang bisa dijadikan sop, apakah suntut, apakah buntel, duging, atau mungkin jawaban yang lain. Ini dia jawabannya. Huruf S. Ayo dulu. Masa kita ngobrol baik-baik, Pak. Rapat. Pak, diundang rapat sama warga, Pak. Ya, silakan. Jadi gini, kita dari warga masyarakat mengajukan keberatan nih, Pak. Tolong Bapak jelaskan kenapa bagian dari sapi huruf S, Pak. Iya, Pak. Kasihan kami, Pak. Dan gini, Pak ya. Kami itu sudah berusaha keras. Keras. Ketika Bapak mengatakan salah satu, semua orang berusaha menyalahkan salah buntel lah, buntet lah, rumput lah. Suntut. Kenapa Pak, tiba-tiba yang keluar ini? Jadi Pak, mohon, boleh Pak minta tolong nggak, Pak? Tolong di aja dong Pak, kalau sapi itu gimana? Sapi itu S-A-P-I. Ah, ya. Kalau sop nggak ada S-nya gimana Pak? Yo, jadi lay dong, jadi op. Oh, jadi bagian dari sapi yang bisa dijadikan sop itu S dan P. Iya. Bisa P, bisa S, makanya salah satu. Anda mau pilih S atau P, ya ini huruf S atau huruf P, jawabannya sebenarnya bisa itu. Salah satu. Sebutkan salah satu bagian dari sapi. Bagian dari sapi yang bisa dijadikan sop. Bagian dari sapi. Nah, S-A-P-I. Ketika Bapak ngomong bagian, kenapa Bapak disebut huruf S? Kenapa Bapak enggak pertanyakan hurufnya? Kata bagian dan kata huruf itu jelas-jelas definitely berbeda, Pak. Definitely berbeda, Pak. Kang daging nih. Kita dulu. Daging lagi masih ada? Ada. Masih ada. Saya mau paru. Paru. Oke. Hecet. Dapat lagi paru. Lidah. Hecet. Lidahnya panjang. Ini sapinya sering ngomongin orang nih. Ini sapi sering rumkah.
dia mau beli. Torpedo ada? Torpedo. Ada. Torpedo. Torpedo udah semua. Ya, ah, Bapak semua. Ya. Sudah. Ini jual daging sapi? Ya, ya. Waduh, saya cari sapi. Ini daging sapi. Oke, baik. Baik, kita beri semangat untuk kedua tim. Karena sejauh ini, skor dari kedua tim masih sama ya. Bang, ya. Meskipun sudah susah payah, tim A masih 0 dan juga tim B juga masih 0. Berarti kedua-duanya nilainya masih sempurna ya. Iya. Kita akan beri kesempatan karena nanti masih ada tes berikutnya. Boleh disiapkan dulu mental dan juga psikologinya karena kita akan bersama-sama menghadapi tes psikologi yang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Makanya dia sakit gara-gara enggak ada temennya di situ. Beban.